Assalamualaikum Doktor. Salam. Saya bertanya kan, kebanyakan saya nampak masjid di mana, beberapa masjid lah letakkan saf kanak-kanak di belakang. Adakah ini satu daripada cara-cara yang betul? Ya, terima kasih. Tuan-tuan ada soalan dia, macam mana setengah masjid letak saf kanak-kanak belakang sangat. Kadang-kadang dia tulis lagi saf kanak-kanak jauh di sana. Kanak-kanak ni tak boleh sentuh dengan orang tua-tua. Kononnya, kalau sentuh pula batal pula satu saf. Allah. Kalaulah ni bahasa macam kasar sikitlah kan. Minta maaf. Kalau najis terkena kita pun tak batal satu saf. Tapi kanak-kanak kena satu saf batal. Teruk benar kanak-kanak di sisi kita ni ya. Okey. Kita kena balik ke bukan apa yang orang kita kata. Kita kena balik melihat apa yang Nabi buat. Pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang Ibnu Abbas saya baca tadi. Satu hari Ibnu Abbas tidur di rumah Maimunah. Dia kecil lagi umur dia, tak sampai 7 tahun. Dia tengok tengah malam Nabi bangun. Nabi nak salat malam. Ibnu Abbas tolong ambil air untuk Nabi. Untuk Nabi berwuduk. Kemudian Nabi doa pada dia. Bila Nabi salat, Ibnu Abbas duduk di sebelah kiri Nabi. Nabi salat seorang-seorang. Salat tahajud. Kata Ibnu Abbas, fa akhadhani bi ra'si, sebagainya bi udhuni, dalam bagi-bagi riwayat. Nabi pegang aku, wa ja'alani an yaminihi, kemudian Nabi pusing pegang aku, Nabi letakkan aku di sebelah kanannya. Nabi tak kata, budak-budak pergi jauh, tak. Artinya Ibnu Abbas muda lagi. Anas bin Malik meriwayatkan Nabi pergi bersolat di rumah satu orang yang jemput Nabi bersolat di rumah dia. Kadang-kadang sahabat jemput Nabi solat rumah mereka untuk mendapat keberkatan rumah, dan mereka akan solat di tempat Nabi solat itu. Nabi solat, fasalaitu ana wa yatim khalfahu. Nabi Anas dan seorang kanak-kanak yatim, budak, sembahyang di belakang Nabi. Nabi, lepas tu Anas dan seorang budak belakang Nabi. Wal ajuzu wara'ana, dan orang tua, tuan rumah tu di belakang kami. Nabi tak buat tiga. Dia seorang, orang tua, budak-budak satu, apa? Ada Anas seorang, budak-budak seorang, wanita tua seorang belakang. Yang orang tua tu perempuan. Perempuan tu duduk di belakang. So tak ada, tapi Anas sembahyang dengan Nabi. Lebih daripada itu, ada hadis dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi salat, Nabi mendukung cucu dia, Umamah binti Abil As, anak Zainab. Orang takut budak lari, kadang-kadang ibu boleh dukung anak, takut dia nak solat kok anak nanti pegang api ke apa, dia boleh dukung. Bila dia nak rokok, dia letak. Nanti dia ambil balik. Takut anak dia nanti pergi mana-mana lagi bahaya, sedangkan tak ada siapa nak jaga. Maka satu Nabi dukung. Anak dia perempuan, cucu dia perempuan. Menunjukkan tak menjadi masalah menyentuh budak-budak. Cumanya dalam hadis Muslim menunjukkan kalau nak solat, barisan yang berada di sah depan yang nak ganti imam mesti dipastikan orang yang layak. Jadi budak-budak tak usah duduk situ lah. Jadi budak-budak boleh duduk kiri kanan, sah kedua pun tak apa. Tapi yang nak ganti imam tu kena bagi yang boleh diganti lah, kalau apa-apa berlaku. Okey. Cuma setengah orang, di sini tak berlaku, di tempat lain, dia macam gangster sikit. Budak datang awal, dia datang kemudian. Budak dah duduk dalam sah, dia tarik budak tu duduk belakang. Ha, pergi duduk belakang kau budak. Ini gangster kampung dusun yang Gambar Firam beri tu. Sudahlah kau datang lewat. Budak ni dah, kita tak tunjukkan contoh yang baik. Bagaimana agama, siapa who came first, siapa yang datang awal, dia dapatlah. First come, first serve. Siapa yang datang awal, dia dapatlah. Kita, dia datang awal, kalau kita, wah aku orang tua, kau pergi belakang. Itu satu hal, tak bagus kita buat macam tu. Akhlak yang tak baik.
Kadang-kadang budak-budak datang nak semayang di masjid, belum apa-apa lagi budak-budak datang, orang tu pusing. Eh, semua jangan bising eh. Dia tak buat apa lagi. Dia kata belum apa-apa, bukan nak kata terima kasih anak-anak kerana datang masjid, alhamdulillah. Lepas tu kita bising orang pergi gereja, pergi datang masjid tidak welcome, kita tak sambut dia. Hai, jangan bising eh. Budak-budak pun takut, belum apa-apa Allah. Orang tua-tua tak suka apa kita datang masjid. Lepas tu kita pun ceramah, kanak-kanak suka pergi ke tempat hiburan, tidak suka datang ke masjid. Mana nak datang, semua gangster je ramai. Sini taklah, saya cerita-cerita lain. Maka kita kena kena jaga masalah ni. Maka tidak menjadi masalah. Bahkan di dalam mazhab Syafi'i, dalam mereka menyebut tentang adalah baik untuk seorang bapa solat dan bawa seorang anak berada di tepinya supaya dia dapat ajar. Bila budak-budak duduk soft dia saja, dia melawaklah. Dia main, dia main-main. Tapi kalau dia duduk di tepi orang tua-tua, tentu dia akan sembahyang dengan elok. Siapa yang menyebabkan mereka tak betul solat? Kita. Kita buat sah kanak-kanak sana. Lepas tu kita pas, oi, siapa bising tadi? Apa tak bising dia duduk, kawan dia sebelah musik dia, kawan dia. Tapi cuba dia duduk tepi bapa dia. Kan dia sembahyang elok. Ini tak betul. Soalan ya. Kita kena balik kepada macam mana Nabi SAW. Yang budaya-budaya Melayu ni kita tak apa. Budaya kita yang lain tak apa. Yang dalam masjid ikut budaya Nabi SAW.